sahabat, saya malam ini janjian sama seseorang yang dia menjual keris dengan harga 300 juta. Kalau katanya keris itu dia mendapatkan dari dukun yang sangat sakti, dan keris ini bisa punya kesaktian sangat luar biasa, bisa buat nyantet, bisa buat kekebalan juga. Gimana kameramen, lokasinya udah deket sini ya? Iya, katanya dia di deket gedung, dia di bawah gedung. Yuk. Lagi sampai ini, ada di bawah gedung dia. Nah, ini gedungnya. Ayo, teman-teman. Assalamualaikum. Kamu nasi? Iya, saya datang sesuai dengan perjanjian. Saya nunggu dari tadi, udah mau pulang, saya tungguin udah dari tadi nungguin kamu. Nah, jadi begini, sesuai dengan apa yang ada di messenger Anda tadi, Anda kan di Facebook itu katanya menjual keris dengan harga 300 juta. Ya, benar itu. Nah, 300 juta itu saya nggak mau transfer, tapi Anda minta transfer kan? Ya. Nanti kerisnya dikirimkan, Anda bilang. Benar. Saya bukannya kurang nggak percaya atau gimana, saya hanya ingin pembuktian aja, gitu. Ngerti kan? Pembuktian. Kalau untuk bukti, bang ya. Saya makanya saya sanggup berani jual keris ini dengan mahal. Iya. Karena saya ini penarikan sama dukun. Penarikan. Saya narik sama dukun itu kan, dukun itu guru saya. Dukun itu guru Anda. Nah, jadi kami dua itu jalan di sebuah pohon besar yang ya namanya bisa dibilang ini itu angker lah, tempat hutan gitu, tempat hutan itu. Nah, kita penarikan, dapatlah keris itu. Itu kok dijual harga mahal 300 juta? Itu memang manfaatnya apa aja? Keris serbaguna, banyak gunanya. Apa aja salah satunya? Salah satunya ilmu kebal, untuk kekebalan badan itu ada. Emang untuk dia itu pengasihannya ada, pelarisnya juga ada, untuk peletnya juga ada, untuk usaha pun juga ada. Kalau memang untuk usaha, coba saya boleh lihat barangnya? Boleh. Mana ini? Ya. Ini saya buka ya? Jangan sembarangan buka itu. Kenapa? Harus izin dulu. Ini kok berat ini dibuka? Nah, maka dari itu. Nah. Kalau memang keris ini, Anda tadi bilang katanya bisa dipakai buat usaha. Iya. Kenapa Anda nggak menggunakan sendiri buat usaha? Kenapa kok Anda jual? Ya kalau kayak saya kan ini kan butuh. Siapa yang membutuhkan, siapa yang minat, saya jual. Nah, kalau saya ini kan gampang bagi saya. Saya bisa pergi lagi sama guru saya, sama dukun saya itu kan. Bisa narik lagi apa yang diinginkan saya. Itu soalnya bukti nyata sudah ada. Bukti nyata sudah ada. Nah, ini sahabat ya, keris kayak gini dijual harga 300 juta. Ya kalau apa nggak mau sama ya keris itu ya masih banyak yang peminatnya gitu kan. Enggak, saya bukannya saya nggak mau atau apa. Saya datang ke sini sebenarnya menemui Anda ya. Tujuan saya ini yang pertama ingin tahu dulu bahwa Anda ini benar-benar menjual barang dengan yang jujur atau hanya sugesti atau hanya seperti yang sudah-sudah yang saya temuin. Soalnya mohon maaf nih ya, di Facebook itu saya pernah menemukan juga ada orang menjual-jual jimat, terus si korbannya ini sudah mentransfer uang, tapi setelah dikirimkan nggak taunya barang ini barang biasa, tidak sesuai dengan apa yang diposting di media Facebook itu. Nah, ini bisa dibuktikan.
Nah, sekarang gini aja ya. Ini kata Anda, ini Chris bisa untuk menyantet. Iya. Nah, saya mau ngetes aja energinya. Coba Anda tes ke saya. Nanti kalau memang bisa tembus ke tubuh saya, nanti saya bayar 300 juta. Hah? Kalau Abang ada apa-apa gimana? Ya enggak apa-apa. Kan saya ini ada saya bawa kamera juga loh ini. Ini saya nyuruh. Jadi resiko saya tanggung sendiri. Benar deh ya, kalau ada apa-apa tanggung sendiri. Iya, saya tanggung sendiri. Saya nggak mau terlibat dengan jalur-jalur hukum apabila gimana apa Abang ada apa-apa dengan santet saya. Enggak, tenang aja udah. Sekarang kita mau pembuktian aja secara langsung. Kalau memang itu asli, dites aja ke saya. Tes ya? Ah. Enggak apa-apa, dites aja. Dikeluarin aja. Saya pengen tahu kesaktiannya gimana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ba'da. Allah mana kesaktiannya? Mau dites lagi? Kodam yang ada di Chris ini dia ngomong, Pak. Ngomong gimana? Dia nggak bisa mau langsung dituduh-tuduhin banyak orang-orang gitu. Ya enggak, ini kan kita mau interaksi jual beli. Saya mau bayar, Anda mau jual. Harus ada pembuktian dulu. Kalau memang nyata di depan saya nggak apa-apa. Tadi kenapa nggak tembus nyantet saya? Ya karena itu tadi dia bilang nggak bisa yang mau ditumpukan dengan. Ya sudah, intinya itu aja. Pembuktian dulu. Kalau memang terbukti, berarti benar. Tapi kalau nggak terbukti ya sama saja Anda ini penipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813-4200-0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak nipu, Bang. Ya udah, coba ayo buktikan lagi. Kalau saya nipu, ya nggak bakalan saya mau ketemuan. Ya udah, nggak usah. Sekarang pembuktian aja dulu. Saya ketemu ini maunya pembuktian. Ayo lagi kayaknya coba. Abang ini bukan niat mau beli kayaknya, Bang. Ya, kan saya bilang tadi kalau memang ini beneran, ya saya bayarin. Abang cuma mau bikin buat malu. Karena saya yang saya temuin kebanyakan penipuan. Soalnya bilangnya ini bisa seolah-olah Abang ini bilang saya penipu berarti, Abang, ya. Saya bukan mengejas Anda adalah penipu. Kalau memang Anda yang Anda lakukan itu jujur, ya berarti Anda bukan penipu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang Anda posting itu, yang Anda bilang itu, ya Anda berarti penipu. Kalau kamu mati malam ini di sini, jangan nyalain-nyalain saya, kamu ya. Ya udah, coba tes dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Yeah.
Kenapa? Nah sekarang ini Anda pegang aja kerisnya. Katanya ini keris punya kesaktian. Sekarang coba saya tes Anda dari jauh. Kalau memang keris ini punya kesaktian, sekarang saya buat tubuh Anda menjadi kaku. Coba Anda pegang keris Anda itu sebagai tamengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dah. Nah, coba Anda sekarang bergerak. Bisa nggak Anda bergerak? Nggak bisa. Nggak bisa badannya, nggak bisa bergerak, kaku. Kenapa Anda bisa kaku? Kenapa ini? Nah itulah ya. Apa ini? Yang saya bilang tadi, katanya ini bisa jadi tameng Anda. Ternyata nggak bisa kan? Nih saya lepas kakunya. Bismillah. Nah, ini sekarang saya tes lagi nih. Ini saya buat tangan Anda lumpuh. Ya. Hati-hati kamu ngeteh-ngeteh saya, buku saya selalu mantau saya, buku saya. Saya buat tangan Anda lumpuh. Kalau Anda bisa menahan, berarti memang benar sakti. Cobalah. Coba Anda pegang keris Anda sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Nah, coba gerakin tangan Anda. Bisa enggak sekarang? Ini maksudnya gimana ini ya? Coba gerakin aja. Ya enggak bisa ini. Tangan Anda sudah saya buat lumpuh ini, enggak bisa gerak lagi tuh. Nah, ini sahabat ya. Ini sebagai pembuktian bahwa ini orang menawarkan katanya keris bisa menjadi kesaktian. Coba tangan saya dulu ini kok lama-lama sakit sama saya ini. Ya, saya bukan menyakiti Anda ya. Ini hanya pembuktian aja. Hati-hati kamu. Gue pengen mantau kamu itu. Nah, sekarang coba gerakin. Angkat pakai tangan kiri. Angkat pakai tangan kiri. Sama aja. Nggak ada apa-apa tangan saya. Nggak bisa gerak apa-apa. Cuma lemas aja ini. Nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak. Ya sudah ya. Berarti Anda gagal mendapatkan 300 juta dari saya. Karena tidak sesuai dengan apa yang Anda bicarakan. Kalau mungkin sesuai, ya mungkin saya akan menyerahkan duitnya. Ya, kita sudah perjanjian di gedung, nggak jauh dari bank, ya, dari ATM. Ya mungkin uang mukanya dulu bisa saya transfer. Pelunasannya besok pagi di waktu bank itu buka. Ya, tapi ternyata pembuktian malam ini tidak sesuai dengan apa yang Anda bicarakan. Ini tangan Anda saya buat lumpuh dulu ini ya. Nanti akan saya obati lagi. Syaratnya cuma satu. Anda jujur dulu. Apa yang Anda lakukan ini adalah nipu. Benar enggak? Hah? Nah, ini sahabat ya. Ini untuk sahabat-sahabat khususnya penonton, subscriber Ustadz Nasihin. Ya. Kalau sahabat menemukan di Facebook ada orang yang menjual jimat, menjual keris, ataupun juga dia menggandakan uang gaib, sahabat jangan pernah percaya. Karena tidak jauh mereka adalah oknum-oknum penipuan. Dan malam ini saya buktikan sahabat, ini orang menawarkan keris kesaktian, untuk tameng, untuk pagar diri, untuk menyantet, untuk kekebalan juga. Dihargain seharga 300 juta ya. Tetapi saya ingin pembuktian, sekalian saya buat konten saja ya sahabat ya. Jadi mudah-mudahan sahabat paham ya,
Tujuan saya membuat video ini dengan tujuan untuk edukasi agar masyarakat tidak tertipu di media online khususnya di Facebook. Kenapa saya buat video ini? Karena memang banyak orang yang terkena tipu di media sosial khususnya di Facebook. Banyak juga korban-korbannya, sahabat. Oleh karena itu, di sini saya memberikan edukasi ini, tujuan saya agar tidak ada lagi sahabat-sahabat tertipu oleh oknum-oknum penipuan-penipuan online, ya. Kalau sudah ada orang menawarkan uang gaib, menawarkan uang barokah, menawarkan jimat, ataupun menawarkan pengobatan-pengobatan yang memang di luar syariat Islam, sahabat jangan lakukan. Kalau sampai si praktisi itu, ya, contohnya ketika sahabat mau berobat dimintai uang jutaan, dimintai persyaratan untuk seumpama untuk beli ayam, untuk beli ini, untuk persyaratannya, uang muka sekian-sekian, sahabat jangan transfer. Kalau orang sudah memberikan syarat seperti itu sudah pasti oknum penipuan, ya. Itu sudah pasti oknum penipuan. Dan ini saya tegaskan untuk para sahabat-sahabat semua. Mohon di-share video saya agar tidak ada lagi korban-korban penipuan online, ya. Tolong di-share video saya. Dan juga untuk para sahabat-sahabat juga, saya mau beri informasi juga bahwa di Facebook juga ada oknum penipuan yang mengatasnamakan Ustadz Nasihin. Dia memakai foto saya, memakai nama saya, memakai video saya. Bahkan dia digunakan untuk menjual-jual jimat, menjual pesugihan-pesugihan uang gaib. Nah, jadi sahabat kalau dimintai transferan uang, dilihat ya. Kalau nomor rekeningnya bukan atas nama Muhammad Nasihin, itu sudah pasti penipuan, ya. Di padepokan saya menjual madu ruqyah untuk pengobatan medis maupun non-medis, menjual minyak kasturi, dan itu semua sudah saya cantumkan nomor admin saya. Jadi kalau untuk sahabat mau pesan bisa langsung ke admin saya. Jadi jangan sampai sahabat memesan melalui oknum-oknum penipuan, karena banyak sahabat, ya. Mungkin ada subscriber kita, subscriber saya khususnya, ya. Ada sahabat-sahabat kita yang memang beberapa hari yang lalu datang kepada padepokan saya. Dia mengatakan sudah mentransfer uang sekian, tapi saya katakan apakah nomor rekeningnya atas nama Muhammad Nasihin, dan ternyata bukan. Nah, itu sudah salah satu korban penipuan, sahabat, ya. Mungkin mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para sahabat-sahabat semua. Saya tegaskan lagi, kalau ada orang yang meminta transferan uang dan bukan rekeningnya bukan atas nama Muhammad Nasihin, sahabat jangan pernah ditransfer, karena itu adalah oknum penipuan. Oke sahabat, mungkin live malam ini saya tutup dulu. Saya mau mengurusi orang ini karena memang orang ini nggak benar, ya sahabat, ya, dengan cara seperti ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau saya obati nggak? Kalau mau saya obati, Anda jujur dulu dengan saya, dengan apa yang Anda lakukan saat ini adalah penipuan. Dan jujur juga, Anda dapat keris ini dari mana? Kenapa Anda melakukan hal seperti ini? Tujuan Anda untuk apa? Kalau bukan menipu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813-4200-0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.